Ibu-ibu semuanya, mohon perhatiannya. Ibu-ibu, kalau nggih sing nyerat niku satu orang. Satu orang saja. Saja. Jadi yang lain memperhatikan Pak Sabri nggih tentang pembetul terlucia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada siang hari ini, pagi siang hari ini, kula panjenengan masih diberikan napa? Nikmat sehat. Sehat ora, Bu? Alhamdulillah. Ciri ni wong sehat napa to? Ciri ni wong sehat. Ciri ni wong sehat napa? Ciri ni wong sehat. Stomangan. Lah niki bener jere Pak. Kami tuwa. Nek mangan dokoh. Nah, kuwi berarti sehat. Kaya sok bumi jalan jenengan arep tuku wedhus nggo kurban nek dikai godhong nongko ora gelem kan berarti wedhus mriyang. Ayo ya, Mak. Pak, Mas Rendya, ini anggar dikai godhong kalau jono kalau langsung grawuk gerongan nuke pengen kepengin baduk ngoten niku. Lah wedhus ora masalah. Kuwi berarti wedhus sehat. Kepengin ngombor ngoten lho Bu Dukuh panggung ngono wae baper. Kuwi berarti wedhus sehat. Semantane kula panjenengan nek lemangan ledhar niku seneng. Terus nekon pertemuan kader semangat. Nek weruh duit yo semangat. Ning jere memangnya tergantung warnane Pak ngono kuwi. Nek warnane abang yo semangat, warnane biru ya sene warnane gur coklat angkone 5 yo rada kurang semangat jere Bu Marni. Nggih. Niku kula panjenengan matur nuwun diparingi kesehatan. Nggih. Nomor kali Ibu, kula panjenengan matur nuwun dumateng Gusti Pangeran Allah diparingi kesempatan. Ya ora. Rungokke dhewe ora kondo dhewe. Ning arep dhewe kondo dhewe malah. Orang guyang-guyu wae ning mburi kae. Akseptore akeh orang ngomong dhewe wae. Dadi yang kedua kesempatan. Amar kenapa Bu? Oke wong sehat ning ora sempat, oke wong sempat ora sehat. Contohnya wong sehat ora sempat apa Bu? Contohnya wong sehat ning ora sempat apa? Sehat ning ora sempat. Saking sibuke Bu, ora kober ngibadah, ora kober ngopeni anak ya ora. Ora kober mijeti bojone ya ora. Ora kober masake bojone karena saking sibuke. Jadi sehat ning ora sempat ning ngoten niku. Tungkul ngopeni gawean, anake malah kudu dicekeli HP. Lha kok jenenge iki wong sehat ning ora ndek kesempatan nggo tindakan tumindak sing positif ngoten niku. Saking sibuk eleng gawe tanda tangan orang nggak teke pel kabine. Ini jenenge sehat nih ora sempat ngoten niku. Lha iki dawene Pak Kami itu kok. Oh, kuwi alasane. Kuwi ngeles jenenge. Nah, ada juga wong sing sempat nih ora sehat napa nih Bu? Sempat nih ora sehat. Waktune luang nih ora sehat sinten niku? Wong sempat nih ora sehat niku napa sinten? Oh, Bu. Wong sempat ning ora sehat. Wong sakit waktune luang akeh banget to. Ning rumah sakit grutila tilo lelak lolo apa iki gur ngelangut. Ning mboten sehat. Waktunya banyak yang luang tapi mboten sehat. Lah kula panjenengan dinten niki yo awake sehat, yo sempat pertemuan berarti dua-duanya apa mendapatkan kenikmatan dari Allah. Niku diso disyukuri. Syukure napa niku ya nek syukur berarti ya ngibadah sing sregep alhamdulillah. Alhamdulillah tok.
yang ibadah sing sregep juga nek dudu dikake ning anake iki nggo tumbas nopo ngoten iki jenenge syukur ngoten niku. Aku mau entuk desa kopak kami tuwo 500.000 iki tak kenyo pira-pira ngono kuwi. Yo Pak. Iya, betul kuwi. 50.000. 50.000 aku pengen entuk Royco saka Pak Sabrur. Biyen tapi si tak simpan iki tak keke kowe nyo nggo tu nggo gawe bakwan nopo-nopo sing kowe iki menu menu piringku, isi piringku. Nggih. Nah, Bu. Kula janjane niki rada prihatin tapi ya tak emutke bola-bali. Nggih. Tak emutke bola-bali monggo untuk mencegeni jenengan delok benter mburi niku lho Bu, pengin ngoten. Ayo cegah stunting. Gitu. Stunting niku karena faktor perilaku dan faktor lingkungan. Gitu. Jadi bukan semata-mata karena gene memang apa Bu? Wah, Pak, iki stunting tene panten ibu cilik mboten. Mboten itu. Sendak iki sendak ya anak. Bukan anak dur, wah kae karo sapa. Bukan semata niku, Bu. Nggih. Niku lho, Bu, 70% faktor perilaku karo lingkungan. Nggih. Arepo Bu ya, arepo. Arepo misale Bu, misale bareng lahir kuwi beratnya kurang 2,4, panjangnya kurang 4, berapa Bu? Hei, 4, berapa pinggangnya kurang berapa nek stunting niku? Stunting iki nek panjangnya kurang saka pira? Nek buka contekan bareng ngopo? 4,8. Beratnya kurang saka 50. 2,5. 50 kok sepiro? Eh ngopo kae? Ngopo kae? Abote kurang saka 2,5, maksud kurang saka 50 kuwi padha karo panjange. Panjange. Panjang sendi iki sendi. Nggih, Bu. Bukan semata itu nek arep kurang 2,4 2,5 apa abote panjangnya kurang saka 4,8 nek segera diintervensi dengan pola asuh sing apik iki ibu emame sing apik diperiksakan dengan baik imunisasi terus apa ASI eksklusif sampai 6 bulan terus seperti itu yang sehat insyaallah ki ora hidup stunting mesti ge selamat sampai 2 tahun ge ora stunting meneh. Nggih. Niku perilaku. Arepo sebaliknya nek lahirnya 2,6, panjangnya 4,9 katalah 50 katalah ya Bu ya. Ning bar kowe ibuke makme ora tercukupi nutrisine, ya to bayine malah ya ora di apa niku dikai intervensi stimulasi yang bagus ya kira stunting juga kira. Dadi niki sing masa-masa paling rawan begi 2 tahun pertama niki lho atau 1000 HPK. Apa HPK, Bu? Hari pertama kehidupan. Dimulai kapan? Sejak kapan? Sejak kapan Bu ngitunge? Hah? 10 hari ki sejak kapan ngitunge? Oh, sejak kroso hamil lo kadang-kadang ki wis kowe ora kroso nek meteng kok. Sejak aktivitas. Jan apa, Bu? Seri berarti dimulai sejak kapan? Aktivitas. Wela, boleh balik di Solo sih lali wae. Kapan, Bu? Dimulai sejak kapan seri bari kuwi? Nek 2 tahun kan gur pira Bu 2 tahun 720 di dino kuwi nek apa 2 tahun. Kenapa kok 1000 iki dimulai sejak kapan 1000 nek hitungane Pak Sabur gur ngawur iki mblanyang pikirane iki. Masa 1000 HPK wong tak hitung gur 720. Ya sejak kapan dalam kandungan sejak usia berapa? Hah?
sejak kapan? Islamnya kan ono-ono hitungan rincian sejak kapan ki HP kaki bu? Sejak kapan? Bodoko? Sejak awal kehamilan. Iya kapan? We kroso kadang ora kroso meteng kok. Kan Bu. Sing iso jawab tak kaya apa ya? Hadiah dot press. Hadiah lah. Cakapan Bu. Monggo depan saja. Nah. Sejak bertemunya sel telur dengan sel sperma itu dihitung. Lah, saya tanya Bu, leng ngitung kok pertemuan sel telur dengan sel sperma? Ini masih ada pertanyaan lagi. Tapi ngitungnya pas kapan itu loh? Berapa hari Bu? Kapan Bu? Hah? Nah betul sekali, itu mens terakhirnya kapan itu dihitung mulai 0 hari. Ya betul, pertemuan sperma dengan novum. Ini kan novumnya kan dihitung sejak kapan? Mens terakhir niku lho putri. Jangan medangat buatan di kandang niki. Oh mau ki sejak pertemuan no. Nanti kan ini Bu, hede terakhir dino kemis, tapi lek kumpul karo bojone dino minggu ya dihitungnya udah dino minggu, tapi ya dino kemisnya niku wau. Nanti begitu jenengan mens terakhir niku habis itu dihitung 0 hari. Nah nanti kalau 3 hari kemudian kumpul karo garwane dibengke bertemu antara sperma dengan apa niku? Novum, lah niku berarti sudah mulai kehamilan. Ning leng ngitung kehamilan sejak mens terakhir. Nanti nih Bu, yang kau tak kayak hadiah mengko, Eri. Nih begini Bu, niku niku kan, nopo? Dari aspek napa nek ngitunge saka nek kita mencermatinya dari tegesan Bu, tegese niku hilirnya. Dadi wong jenenge stunting kan ngene Pak, ngitunge engko ya nek bocah wis lahir apa bocah ibuke lagi wis meteng niku lho awake wis mikir kayak apa kepiye intervensi stuntinge. Orang ngomong dhewe, eh rumah kayak desi, mau takut nih urap paham, takut nih ke rumah. Engko. Nah iya no, yuk pak kasra. Sami nawa toh. Sami nawa. Nih jenengan ngetungnya lepas ibu mateng, lepas lahir. Kue jenengan ngitung seko masalah-masalah di hilirnya. Ini kalau panjangan seniki pencegahnya sejak hulunya. Jadi jauh sebelum itu, sebelum proses kehamilan, wis dihitung, wis dipikirkan cara pencegahan stunting. Ini ku dari hulunya. Nah, seko hulunya berarti seko kapan nih kalau ngile? Kalau panjangan menganalisa ataupun le mempersiapkan intervensi benko ora terjadi stunting itu sejak kapan? Sejak kapan? Bu. Oh, jawab. Hah? Sejak mau sejak sebelum menikah. Jauh lagi apa sejauh lagi? Sejauh lagi apa? Sejak remaja. Niku wis di pikirkan langkah pencegahannya dengan cara apa, Bu? Remajane kon kepiye? Hah?
hidup saya dicengkepi madangnya dokoh nek saya iki. Oh Bu, ya betul itu bagus, jangan menikah dini. Tapi ada yang lebih jauh lagi sebelum menikah apa? Yang lebih jauh lagi sing sekarang juga digalakkan oleh puskesmas apa itu? Oh, antisipasi pil anemia. Nah betul sekali, pil anemia, pil anemia. Jadi apa TTD tablet tambah darah. Niku jauh sebelum mikirkan apa? Bagaimana agar jangan nikah dini, bagaimana persiapan kehamilan. Jauh sebelum itu remaja kuwi wis dipersiapkan ben kok ora anemia kuwi kon minum ngunjuk tablet penambah darah. Ning puskesmas gratis, ning arepa gratis anak putri jenengan males kon ning puskesmas kon njupuk tablet penambah darah. Niku sing salah kadere. Lah orang ngandani wargane kok kadene niku terutama meneh bodhoku. Wis genah kuwi. Kenapa warga ora gelek warga sing remaja umur? Ibu, ini terutama remaja niku sing wis akil balik ya, sing wis ket Bu ya. Niku diutamakan dikongkon atau jenengan sing jupuke ning kursus ora apa jupuke tablet penambah darah iki nggo warga kula Bu mesti dikei. Nek jelas wargane sapa jenenge sapa nek KTP-ne Bu wargane niki niki ajeng jupuk njupuk tetengen niki isi tak jupuke mesti dikei. Niku nek kepengin anake sehat niku minum TTD tablet penambah darah ben boten anemia. Termasuk fungsi daripada TTD niku bawa Bu adalah untuk meningkatkan HB atau apa? Hemoglobin. Minimal berapa ya HB-nya perempuan yang akan menikahkan bayin Bu, berapa akan hamil, berapa minimal? Berapa? Piro? 12. Orang koma 12. Minimal 12. Apa pengertian HB Ibu? HB ini kenapa HB? Zat? Zat dalam darah, zat darah yang apa? Zat darah apa? Merah apa? Apa putih? Darah merah terus? Fungsinya pengelola darah ben ngopo? Nah, aku takon. Iki nek sanjengan sanjep tak kai hadiah. Usaha o. Kira enak amplop iki. Ya tak kai pulsa ora apa-apa. Nyepule apa ya ora seneng sepule kena nggo tuku kuota. Apa Bu? Siapa bisa jawab? Fungsinya tadi dikatakan oleh Bu siapa namanya Bu? Jenengan namanya sinten? Rina. Rina sopo? Rina Nose. Nose. Rina. Ya mending lah daripada jenenge Desi. Anak Polikalan we. Desi Karap Nasari kok. Tadi Bu Rina mengatakan fungsi apa fungsine apa pengental darah tujuannya genopo Burina tujuannya benopo kok kudu pengental darah benopo kok pengental darah HB-nya kok kudu rolas jere zat darah merah sing fungsine apa sing punya karakter dia pengental darah tujuannya ben ngopo kenapa Bu? Ketika melahirkan tidak terjadi pendarahan. Lainnya tidak terjadi pendarahan karena cara kerjanya bagaimana? Aku tahu menerangkan loh, nih jangan kelingan apa buatan? 10 giga. Bu Sitan, Bu namanya?
Bu sinten namine? Heeh. Takone guyang-guyu to. Bundarini, Pak. Bundarini. Wau ngendika. Fungsi daripada HB niku yang punya karakter pengental darah, fungsinya ben ora terjadi pendarahan. Terus saya ingin tanya, mekanisme cara kerjanya kepiye kok dadi napa niku ora terjadi pendarahan? Niku pripun cara kerjanya kepripun? Logikanya lah begitu, apa logikanya gimana? Yo bodoko. Bodoko sapa? Piye tokone nggih, Pak? Bodoko nanas. Bodoko rombo. Lah ngopo iki? Bodoko mloko. Wah, bodoko ploso. Piye, Bu? Apa cara kerjane kepiye? Aku tau ngomong, wis tau matur lho ning jenengan, gak teken apa mboten. Jalo foto kopi. Bodoko manggung, ibu toko mang. Bodoko ngasem, di. Terus apa? Bodoko ngerombo, ngeringin. Saling toko kopi. Cara jeneng ngeten Bu. Dadi nek ana zat darah merah sing sifate mengentalkan darah, pengental darah. Sing minimale kudu 12, syukur tekan 14, 15 malah mungkin tekan 20 akan bagus lagi. Niku nek zat kekentalannya rung oke, orang ngomong dhewe. Iya, Pak. Duduk manggung iki lho. Rung oke. Dadi nek HB-ne minimal 12, wonten zat pengental darah iki mau 12 ki mau. Kue nek terjadi pendarahan, begitu dipampet langsung mandeg. Dadi orang terjadi pendarahan. Ning nek HB-ne kurang seko rolas, dipampet yo koyo ngopo karena orang kental-kental, kuwi terus orang mandeg-mandeg akhirnya tetap terjadi pendarahan akhirnya kentekan darah. Ngoten niku lho. Ning nek HB-ne mau rolas apa mungkin 13 pemane 14. Niku saya bagus, wah arep penten kaya ngapa begitu langsung dijahit langsung menang ning udara langsung di apa taleni di apa ditekak ibarat ngono ya. Ditekak ngono kuwi ngono kuwi aja metu meneh ngono kuwi dijahit wis gek mandek niku darah terjadi pendarahan. Sing jahit karep apa ora. Nah iya. Mula Bu ora gur wong bayen ora gur wong ora gur wong babar wong bayen bersalin kuwi. Bu wong tuwa, wong enom, cah cilik, cah gedhe, misale engko katanglah dia luka operasi, ya kudu minimal rolas juga ora gurung meteng sing rolas niku. Ini memang diutamakan bocah enom sing arep nikah, arep dia mau hamil, arep meteng, arep bayen, arep babaran, arep bersalin kuwi mau kudu sak mono kuwi rolas. Nek bocah arep manak kok kurang seko rolas. Ya kuwi berarti kok butuh donor darah oke banget ya ancang-ancang kuwi. Mulane nek jenengan kasus ono bumil kok kurang sekolah tapi takoni. Kok sing ngarep donor sapa? Takoni nang bidane. Iki ngodone sapa sing donor? Golek donasi sik, golek wong sing napa niku golongan darahnya sama, disiapkan paling ora wong pira ngono kuwi mesti ditakok wis di kon nyiapke nek keluarga nenek kurang sapa? 12. Ini jenengan HB ini 14, 15, wis ibaratnya ora ono donor rapopo wis aman. Begitu dikatalah. Kemungkinan sebaiknya kenapa Bu? Kemungkinan sebaiknya kenapa? Kemungkinan sebaiknya? Kenapa kok ada kemungkinan pendarahan? Kenapa? Karena memang si rahi bayi gede banget kadang-kadang loh. Nah begitu lewat dalane bayi, cuek. Bayangkan lho Bu, gedene iki nek kuwi diameternya sekitar kira Bu
rong puluhan senti. Gede banget kuwi. Jangan bener sekroso. Terus tahu ta, Bu? Apa nang sing urung tahu? Pengen meneh. Jadi niku karena terjadi robek sobek di bagian vital yaitu di vagina si ibu. Tapi karena mungkin tahu biasanya bu nek jenengan kaken leng ngombe gula-gulaan. Kuwi ya cepet bojone gede banget cepet kuwi. Jadi mak wong meteng ki aja kesenengan apa konsumsi manis-manis jangan terlalu banyak juga ya boleh bagus nggo energi tapi ojo kokean kan ngono kuwi. Nek asa bendina ngombe es terus iki gawan bayi kepengine es ngono. Iki gawan bayi kepengine es krim, gawan bayi kepengine kelapa muda, gawan bayi kepengine macam-macam alasane gawan bayi ngono kuwi. Ngidam sate ini. Ngidam sate gawan bayi niki ngono. Niku. Ning Bu, kasus robeknya vagina ini kebanyakan di kasus ketika usia si ibu masih muda. Ya. Terutama di bawah 21. Kenapa di bawah 21? Saya ingin tanya. Kenapa di bawah 21? Belum siap. Belum siap. Yang lebih lengkap lagi ada enggak? Lebih lengkap lagi. Iya betul. Itu jawaban ringkasnya ngono kuwi, tapi ada alur yang lebih luas lagi di balik semua bahwa alat reproduksi dan semua alat apa organ tubuh manusia itu mengalami perkembangan bagi terutama apa wanita dan juga pria juga sih niku dari usia 0 sampai 21 tahun karena masih masa-masa perkembangan. Betul kata Bu Dani tadi, berarti memang belum siap begitu. Makanya karena belum siap, saran kita dari penyuluh, dari bu bidan, dari dokter, agar perempuan itu menikahlah minimal nek wis 21 tahun. Atau kata lamin lami, misalnya kata lamin menikahi 20, lemeteng 21 tahun. Menikahi 17, lemeteng 21 tahun. Menikahi 19, lemeteng kok ngantinnya 21 tahun. Kurung ora. Pengennya mutang-mutang wae. Lah kok piye wong urung nikah wis meteng dhisik lah kuwi. Utama iki ning kampung kabeh nggo conto karo kampung liyane kok akeh wong nikah sebelum 21 tahun iki saleh bodho kuwe. Orang ngandani wargane. Pandani kok. Iki soalan yang dileng kasus saya kayak sing nikah di bawah umur iki mau naik lagi. Iki saleh tetap saleh buduku. Orang ngandani. Ngandani timusu, Pak. Timusu ke piye to? Ngandani lepo. Eh? Intervensi. Cari. Kepo. Lah kepo kok tugas. Kepo bunga tugas Pak Sambur. Tapi iki tugase jenengan ngoten niku. Nek kira-kira orang merantau sih, jenengan jelo tulung Pak kami tuwo. Siap. Iki orang nunjuk sopo-sopo, pokoknya
laporan statistik saka KUA kasus nikah dini ning Tileng munggah. Walaupun di bawah 5 itu tapi dibanding tahun kemarin lebih banyak. Ya. Jadi munggah kuwi bukan dalam arti kaosnya banyak, Ibu. Nek banyak paling ora kan yo 10. Apa pinjen iki mawon. Apa mungkin 7 apa 15. Mboten, Bu. Niki di bawah 5. Ning gandeng wingi niku ora ana kasus berarti dianggap munda ngoten niku. Nggih. Seperti itu. Jadi saya minta dengan sangat Ibu nggih tolong untuk apa niku pencegahan nikah dininya niku ditingkatkan napa niku penyuluhannya kampanyenya ataupun KY-nya ditingkatkan begitu. Siap, nggih? Pemenang sing TPK tolong itu diperhatikan betul. DKI pendekatan persuasif dikandani. Gitu. Mbak, iki nek menurut undang-undang jenengan urung kena nikah. Nggih. Nikah niku minimal nek menurut undang-undang niku 19 tahun. Nah syukur selikur ta? Likur tahun. Nek sing lanang ya minimal 19 tapi syukur 25 ta? Tahun. Bab nek di bawah 19, Bu. Monggo kategorine wis pelanggaran hukum karena undang-undangnya wis nyebut perempuan laki-laki itu baru boleh menikah nek umure paling ora 19 tahun. Nggih. Itu pun harus seizin orang tua. Nah, paling ora kadre nyontone lah. Kader gue kudu nduwe komitmen aku itu saya itu kepanjangan tangan dari para petugas. Jadi kudune nyontoni. Kader kudune aja ngasih anake nikah dini. Ya ora, Bu. Dadi aja nganti kader anake nikah dini sini-sini. Kecuali. Masih di sini. Mindang pindahane ngendi ngono aja dadi kader kene. Lo kader kok nanti nikah dini ya berarti kepiye kuwi? Ya kecuali ini mau toh. Ya neso dispensasi. Ojo ngasih kecuali lah. Hmm. Ya toh. Mula ini tugas panjenengan semuanya bagaimana memantau mengedukasi anak keluarga kita. Mbak Mas, ibu kader lo, maksudnya aku harap ngisini-sini ibu. Ya kok ngenteni selikur tahun. Kan ngenteni aku dulu nih. Di kandang ini kuputra ayahi pun agar sesuai dengan program yang diarahkan pemerintah. Kader kok KB ini pil ya Bu ya? Orang bangun Bu ya? Kader kudunya ya MKJP, IUD atau implan. Kan ngatur nih. Maksud kader suntik Bu ya? Kader aja suntik lah. Suntik koyok. Apa kader atau melu penyulun kader kurang tercerahkan. Lho kader kok ngepil lho. Kaya wong ora terdidik kader kok ngepil. Wong sampeyan nentuk penyulun kok sing ngepil kader kudune iki ya minimal ki implan paling ora ayudi kudune ngoten niku kader kok ngepil. Ing sini-sini. Kaya ora tercerahkan tenan kader ngepil kuwi. Hah? Lah ya nek kira-kira ketika dia mampu implan kenapa enggak implan saja begitu. Nggih. Lah nek nomor 2 betul ana kaderan E5 lah ngisi sini meneh. Ana kader kok ora ka?
kabeh wis dipecat per ganti kader nek kader ora kabeh. Ya Pak kami tuh. Niki saya minta bantuan ana kader ora ndek kabeh. Di SK mawon. Ora dadi kader. Lah kader ora kabeh. Ya toh. Niku. Kader kudune nyontoni kabeh, nyontoni anake ora nikah dini, nyontoni anaknya tidak banyak juga. Stunting barang gimana? Anak stunting, kita dropen anak stunting ki. Ya toh. Abot tenan. Angel tenan kuwi. Ono kader anak stunting. Oke, Bu, sekarang sudah 10:30. Ini Bu Narti sudah rawuh juga Pak Jamhari. Terima kasih. Saya juga cukup sekian, sudah sekitar 30 menit saya menyampaikan napa niku. Penyuluhan ini tadi pesan juga saya diingatkan oleh Pak Mituwo. Bu, ini penting. Tolong sing podo nganggo MKJP implan atau IUD neng wilayahnya panjenengan diingatkan tanggalnya kapan ya, tanggal baliknya kapan gitu. Nek koyo suntik pil kan cepat ya Bu, apa perputarannya kan cepat, pil kan tiap hari, nek suntik juga tiap 3 bulan, tapi nek implan kan 3 tahun, IUD 5 tahun. Itu diingatkan Mbak jenengan delok kartu kabine lembalke kapan kudu diingatkan. Aja ngasi kedaluwar so niku alate niku. Nggih. Nyong medhangat mboten iki? Nggih. Kok kaya ora mantep. Rung Des? Apa? Ora krungu iki Des iki. Apa mau ngomong-ngomong kamu? Ikur mikir kalian ini ngaruh kuki. Hah? Mikir ke mantan yo. Penting nggak ya? Mikir ke poli ini kalah. Betina salah mendingan menang cerita sih. Daripada salah mending gua sajak menang. Mungkin demikian saja bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tadi untuk siapa? Putri sama Bu siapa? Hah? Bu Marsini, Bu Dari sama Bu Rina ya. Sama Bu Dukumanggung. Nanti kirim nomor ke saya, tak belikan pulsa. Ya karena tadi jawab. Terpilih. Mau kan kuen jawab lho pertanyaanku. Pertanyaanku kan dijawab mulu. Desi kan ora jawab bur tekane keri. Tekane keri ora jawab. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.